Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri menggelar bedah buku karya juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak yang berjudul Politik Pertahanan. Acara tersebut digelar pada Senin 27 November 2023. Dhanil Anzar Simanjuntak di hadapan para santri menjelaskan, pertahanan memiliki banyak elemen diantaranya pertahanan kebudayaan, ideologi, pangan, ekonomi, digital, dan sebagainya. Ketahanan tersebut sangat penting karena Indonesia adalah negara maritim dan sekaligus agraris. Seharusnya ketersediaan pangan tercukupi. Namun tidak banyak generasi muda yang berkecimpung di bidang pertanian. Ia mengajak santri-santri untuk mulai melek soal ketahanan pangan dan mencintai profesi bertani. Makanya kita berharap pesantren Wali Barokah misalnya bisa menjadi simbol apa, mendorong pesantren yang mengembangkan sektor pertanian misalnya, pendidikan. Tadi saya sebutkan ada filosofi petani, yaitu filosofi menanam, merawat, dan memanen. Dan itu yang harus ditanamkan ke santri-santri sehingga mereka itu senang dengan sektor pertanian. Apalagi pertanian itu hidupnya suatu bangsa di masa depan, itu salah satunya sektor pangan. Staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Mayjen TNI Nugroho Sulistyobudi yang menjadi pembahas mengatakan, para santri LDI belajar, berprestasi, dan mandiri juga merupakan bagian dari pertahanan. Ini merupakan penegasan pertahanan tidak hanya domain elit politik, tapi melibatkan pertahanan rakyat semesta. Saya kira kalau para santri ini diawali dulu dengan hal-hal yang kecil, dari yang diri sendiri, dengan belajar yang baik, ngaji yang baik, ikuti perintah dari para pengasuh, sehingga kita dapat menghasilkan, mempunyai kapasitas diri yang sanggup untuk menyongsong masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Pertahanan merupakan unsur penting dalam keberlangsungan negara. Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso dalam sambutannya menyampaikan, seiring dengan politik pertahanan, LDI berkomitmen selalu mengembangkan sumber daya manusia dan mengedepankan wawasan kebangsaan agar NKRI tetap kokoh di bumi pertiwi. Bagus, saya kira menambah wawasan, apalagi program utama kita adalah urusan kebangsaan. Sehingga sebetulnya apa, kehadiran beliau akan memberi wawasan jauh lebih luas bahwa kita ini sebetulnya juga punya tanggung jawab terhadap pertahanan negara gitu. Kita punya tanggung jawab itu. Bahkan tadi saya bisikkan kepada beliau, apa bedanya mereka dengan sekolah-sekolah di umum ataupun sekolah-sekolah mahasiswa-mahasiswa. Mereka punya rasa ketaatan terhadap kiai. Ini sebetulnya sebuah potensi yang bisa diarahkan untuk menuju pertahanan negara. Itu. Maka tadi juga saya dorong, beri kesempatan mereka beasiswa sesuai dengan program negara. Bedah buku tersebut menghadirkan pembahas staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik, Mayjen TNI Nugroho Sulistyobudi, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Trisulistiono, dan Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Ardito Binadi.